Diduga mengalami overheat atau mesin panas, minibus yang membawa 17 penumpang terbakar di jalan tol Pandaan Malang. Inilah momen menegangkan saat sebuah minibus yang membawa 11 orang dewasa dan 5 anak-anak asal Bojonegoro, Jawa Timur terbakar di jalan tol Pandaan Malang Sabtu siang. Seluruh penumpang selamat setelah sopir dengan cepat menepikan minibus karena mencium bau gosong dari dalam mobil. Penumpang pun diminta untuk segera keluar dari mobil tersebut. Kasat Lantas Polres Pasuruna menyatakan mobil itu terbakar karena mengalami overheat atau kondisi mobil kepanasan setelah menempuh perjalanan dari Bojonegoro menuju Malang, menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan. Oh, penumpangnya metu kabeh iki. Gak kuat iki, metu kabeh penumpangnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.